Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara peringatan Hari Jadi ke-20 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Sabtu pagi 21 November 2020. Dalam suasana pandemi COVID-19, peringatan berjalan hikmat dengan menerapkan protokol kesehatan. Peringatan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, karena turut dihadiri pejabat dari pusat, yaitu Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar. Tampak hadir jajaran Forkopimda, Kepala OPD di lingkup Pemprov Babel, dan seluruh kalangan masyarakat Bangka Belitung. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman. Peringatan Hari Jadi ke-20 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan cermin untuk menilai eksistensi sebagai anak negeri dalam membawa provinsi ini ke arah lebih maju dan sejalan dengan cita-cita para pendiri provinsi. Peringatan hari ini juga menjadi momen untuk terus memupuk semangat kebersamaan dan persatuan. Meskipun telah banyak kemajuan dan prestasi yang diraih, namun masih ada PR besar yang harus dituntaskan untuk memajukan negeri ini. Apalagi saat ini dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang juga melanda seluruh negara di dunia. Dalam sambutannya, Erzaldi memaparkan beberapa capaian indikator kesejahteraan masyarakat di Babel yang tetap menunjukkan peningkatan. Di usia 20 tahun ini, sektor industri telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan dengan berbagai kemudahan berinvestasi yang diberikan. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan di berbagai bidang terus kita lakukan, termasuk untuk meningkatkan konektivitas antar daerah serta memperlancar mobilisasi barang dan orang. Kita terus membuat dan memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan. Persentase jalan dalam kondisi baik saat ini sudah mencapai 90,48% dan akan terus kita tingkatkan. Kita juga mentargetkan hunian yang layak bagi masyarakat pada tahun 2020 sebesar 28,15% dari kondisi hunian yang layak saat ini, sebesar 26,16%. Sementara itu, untuk membangun kemandirian desa terus mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah desa mandiri menjadi 11 desa pada tahun 2020, meningkat dibanding tahun 2019 yang hanya berjumlah 5 desa. Demikian juga halnya dengan desa maju yang bertambah dari 94 desa tahun 2019 menjadi 100 desa pada tahun 2020, serta desa berkembang menjadi 2003 dari 191 desa tahun 2019. Tentunya kehadiran Bapak Menteri Desa dan Daerah Tertinggal pada hari ini menjadikan motivasi bagi kami pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus bergerak maju ke depan, membina desa-desa kami agar betul-betul pembangunan dari desa untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia yang berawal dari desa, insya Allah segera terus dapat didorong untuk memajukan desa, selanjutnya memajukan dan menguatkan negara kita Republik Indonesia. Peserta upacara yang berbahagia, kami sangat menyadari bahwa birokrasi yang baik akan menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga pada akhirnya akan menjadi penentu bagi keberhasilan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, reformasi birokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus kita kuatkan. Dari upaya-upaya reformasi birokrasi yang sudah kita lakukan, berbagai penghargaan telah kita terima sebagai wujud apresiasi atas peningkatan kinerja pelayanan publik yang terus diterima oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berbagai penghargaan dan keberhasilan tersebut tentu saja tidak lepas dari peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder, termasuk DPRD dan pemerintah kabupaten kota yang terus bersinergi dengan kami untuk menyatukan tujuan guna membangun Bangka Belitung. Mengakhiri sambutan ini, izinkan saya atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tulus mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan sinergi yang telah diberikan dalam menjalankan roda pembangunan, terkhusus kepada TNI Polri yang hari ini kehadiran Bapak Kabaharkam Polri ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan semangat bagi kami untuk terus mengembangkan sinergi ini menjadi suatu kolaborasi yang sangat diharapkan oleh masyarakat,
Terbukti akibat daripada sinergi dan kolaborasi ini, TNI Polri dan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama masyarakat bisa menekan pandemi COVID-19 ini dan meraih prestasi yang diakui oleh pemerintah pusat bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu pemerintah yang manajemen pengendalian pandemi ini terbaik nomor 2 se-Indonesia setelah Yogyakarta. Upacara peringatan hari jadi ke-20 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilanjutkan dengan memberikan berbagai penghargaan untuk mengapresiasi berbagai kalangan yang sudah berjuang untuk pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk di dalamnya adalah pemenang Lomba Kampung Tegap Mandiri. Menteri Desa PDTT, Bapak Dr. John Rizkausa, Dr. Nus Abdul Halim, Bapak Wakil Gubernur, juga mengalami. Untuk juara bidang kesehatan KTM Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, mohon izin Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak. Sebagai unit mobil ambulan, kemudian untuk juara umum KTM wilayah Pulau Belitung, Kampung Tegap Mandiri, Desa Badau, Kecamatan Badau. Kayu pelawan dibelah-belah. Kayu dibelah harum berkah. Awali pertemuan dengan Wabarakatuh. Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Haji Erzaldi Rosman, SMM, dan Dr. Belitung, PLT Ketua DPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Amin Vertikal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sekretaris Daerah Provinsi Abdul Fatah beserta dengan anggota, Ketua DWP Provinsi beserta dengan saya kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Maha Esa atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga di hari yang kebangsaan Indonesia Raya dengan hormat kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Alhamdulillah, kibarnya, alhamdulillah.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu 21 November 2020. Maka hari jadi ini membawa kita mengenang kembali untuk melihat wajah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di masa lalu, kini, dan memproyeksikannya ke masa depan, agar kita tidak salah haluan dan tujuan membawa negeri ini lebih maju dan sejahtera. Hal ini dapat terjadi bila kita semua bersama Gubernur, DPRD, para Bupati dan Wali Kota, dan seluruh pihak, utamanya para pemangku kebijakan dan keputusan, dapat bersatu, bergerak bersama membangun negeri ini. Lupakan perbedaan, bersinergi, senang bersama-sama, susah pun sama-sama. Pepatah Melayu mengatakan, adat hidup sekampung, sakit senang sama ditampung, laba rugi sama dihitung, beban dan hutang sama ditanggung. Hadirin yang berbahagia, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, negeri ini kaya, sangat kaya. Bersyukurlah kita, tanahnya subur, di dalamnya banyak hasil tambang dan galian. Tanah disepak, timah berserakan. Tanah digali, timah jutaan ton dikeluarkan. Tak cukup di darat, timah pun ada di lautan. Tanah jarang, mineral ikutan. Mestinya negeri ini adalah negeri jutawan. Pantai-pantainya indah, cantik dan berpasir putih. Air lautnya bening, hasil lautnya pun berlimpah. Rasa-rasanya tidaklah mungkin negeri ini jatuh miskin. Rasa-rasanya pastilah negeri ini kaya raya. Rakyatnya hidup sejahtera dan berkendara. Untuk itulah, dengan segala hormat dan dengan kerendahan hati, marilah kita semua merenung, bercermin dan mengevaluasi apa sesungguhnya yang terjadi. Di mana salah kita, apa yang harus kita perbuat dan kita perbaiki. Regulasi semua kita punya. Kita punya perda dalam hal pertanian, kelautan, punya perda untuk potensi karet, sawit, dan regulasi tentang lada. Kita punya perda mineral ikutan. Terakhir kita pun punya perda nomor 3 tahun 2020 tentang RZWP 3K. Semua sudah ada payung hukum dan pedoman untuk kita membenahi semua persoalan dan menggali semua potensi untuk kesejahteraan rakyat kita. Atau jangan-jangan kita tidak dalam satu tujuan, tidak bekerja sama mencapai tujuan, atau tidak bersatu memikul beban. Teringatlah kita pada kata-kata arif dan bijaksana orang-orang tua kita dahulu. Apabila hendak mencapai tujuan, bekerja samalah sepadu setujuan. Apabila hendak meraih kejayaan, bersatu padulah memikul beban. Oleh sebab itu, tidaklah salah dan berlebihan kiranya dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan kepada salah satu BUMN kebanggaan kami PT Timah, dapat serius untuk membantu negeri ini, untuk membantu rakyat sejahtera, untuk membantu proses realisasi pembagian royalti untuk negeri ini, dan merealisasikan kepemilikan saham PT Timah bagi pemerintah daerah. Kami yakin, bila demikian PT Timah sejahtera, rakyat sejahtera, Pemda pun insya Allah riang gembira. Hadirin yang berbahagia, undangan rapat paripurna yang kami hormati, perjuangan pembentukan Provinsi Bangka Belitung adalah perjuangan panjang tanpa lelah. Keinginan dan aspirasi masyarakat Bangka Belitung untuk menjadi provinsi di kepresidenan dua pulau dimulai sejak tahun 1956, namun belum membuahkan hasil. Dikarenakan pada saat itu, perjuangan dilaksanakan dalam keadaan yang kurang tertib dan teratur, serta belum diformalkan secara resmi. Perjuangan ini terus digelorakan dan dilaksanakan secara resmi, dimulai kembali pada tanggal 29 Oktober tahun 1969, namun kembali pupus di saat itu. Angin segar perubahan konstelasi politik nasional sejak era reformasi di tahun 1998, semangat untuk membentuk provinsi sendiri kembali bergelora dan berhasil seperti yang kita rasakan saat ini. Guna merefleksikan kembali perjuangan tersebut, bagaimana sejarah pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan dibacakan naskah singkat sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu, mohon perkenan Saudara Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membacakannya. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Amin, dipersilahkan. Naskah singkat sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia
Presiden Ki Bangka Belitung N. Enderhorik dan Heder yang dibentuk berdasarkan ordinansi tanggal 2 Desember 1933 Stabda nomor 565 menjadi bagian dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam wilayah Provinsi Sumatera, Subprovinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Belanda yang ingin kembali berkuasa di Kerajaan Bangka Belitung berusaha membentuk Neo-Zeelandstur dalam Federasi Bangka Belitung dan Riau. Akan tetapi dalam konvensi federal di Bandung tanggal 29 Mei 1948, pemerintah Belanda gagal mendirikan Neo-Zeelandstur Bangka Belitung dan Riau. Selanjutnya, berdasarkan konstitusi RIS, Bangka dan Belitung merupakan salah satu bagian dari negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Berbentuk satuan kenegaraan yang tegak berdiri sendiri atau self-standing, stand-standing and head. Satuan kenegaraan Bangka dan Belitung berlangsung sekitar 4 bulan dan kembali ke pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat RIS nomor 141 tahun 1950 tentang penghapusan daerah Bangka dan Belitung sebagai daerah bagian Republik Indonesia Serikat dan bergabung ke dalam wilayah Republik Indonesia 4 April 1950 Anri Kepres RIS nomor 128. Selanjutnya, berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 3 tahun 1950 dan Undang-Undang Darurat nomor 16 tahun 1955 serta Undang-Undang nomor 25 tahun 1959, wilayah kesidenan Bangka Belitung ditetapkan dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan Kesidenan Palembang, Kesidenan Bengkulu, dan Kesidenan Lampung. Setelah berselang beberapa tahun bergabung dalam wilayah Provinsi Daerah 31 Sumatera Selatan dan mengingat kondisi wilayah Bangka Belitung yang secara geografis terpisah oleh Selat Bangka dengan induknya Provinsi Sumatera Selatan yang berada dalam wilayah Pulau Sumatera, maka rakyat Bangka Belitung mulai berjuang untuk membentuk provinsi sendiri. Terpisah dari Provinsi Daerah 31 Sumatera Selatan, keinginan dan aspirasi masyarakat Bangka dan Belitung untuk menjadi provinsi di kesidenan dua pulau dimulai pada tahun 1956. Akan tetapi, perjuangan dan upaya untuk menjadi provinsi pada waktu itu masih belum tertib dan terarah, belum diformalkan secara resmi, terutama melalui jalur pemerintahan. Perjuangan pembentukan provinsi Bangka Belitung terus bergelora dan kesadaran masyarakat semakin kuat. Pada tahun 1966 diangkat sebuah komisi khusus guna membentuk badan penyelenggara pembentukan panitia persiapan provinsi Bangka Belitung dengan surat keputusan DPRD GR Gotong Royong Kabupaten Bangka nomor 2 garis miring KP garis miring DPRD GR garis miring 1966 tanggal 28 Maret 1966. Kemudian berdasarkan surat keputusan DPRD Gotong Royong Kabupaten Belitung nomor 5 garis miring DPRD GR garis miring 1967 tanggal 30 Maret 1967 tentang pengesahan laporan isyarat DPRD GR Kabupaten Belitung dan pembentukan panitia persiapan pembentukan provinsi Bangka Belitung serta surat DPRD GR Kota Pangkal Pinang nomor 6 garis miring SK garis miring DPRD GR garis miring 1967 tentang pembentukan panitia sponsor persiapan provinsi Bangka Belitung. Lembaga penyelenggara tersebut kemudian dikenal dengan nama Presidium Pembentukan Provinsi Bangka Belitung yang melahirkan Ikrar Tanjung Kelayang. Usulan untuk memperjuangkan Bangka Belitung menjadi provinsi kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Bangka, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Belitung, dan Dewan Gotong Royong
Tuan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Kota Madya Pangkal Pinang, serta telah direstui oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bangka, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Belitung, dan Wali Kota Kepala Daerah Kota Madya Pangkal Pinang. Tuntutan untuk membentuk provinsi dasarkan atas kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat untuk lebih mengintensifkan dan lancarkan jalannya pemerintahan serta menuntut keadilan sejarah. Sebab era tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 1959 terdiri dari 4 kesidangan, yaitu Kesidangan Palembang, Kesidangan Bengkulu, Kesidangan Lampung, dan Kesidangan Bangka Belitung. Pada perkembangannya dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 telah dimekarkan, yaitu Kesidangan Lampung menjadi Provinsi Lampung, dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Kesidangan Bengkulu dimekarkan menjadi Provinsi Bengkulu lepas dari Provinsi Sumatera Selatan. Satu-satunya kesidangan yang masih bergabung di Provinsi Sumatera Selatan dan belum memisahkan diri hanyalah Kesidangan Bangka Belitung. Pada tanggal 29 Oktober tahun 1969, rakyat Bangka dan Belitung mengajukan secara resmi ke pemerintah yang berwenang kiranya pemerintah dapat mengusahakan segera terbentuknya Provinsi Daerah Tingkat 1 Bangka Belitung yang meliputi daerah-daerah Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Madya Pangkal Pinang sebagai daerah otonom sendiri, terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 1970, susunlah satu rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Bangka Belitung, dan rancangan tersebut telah melalui tahapan sidang pleno DPR-GR hingga tingkat pemandangan umum. Namun kemudian, rancangan undang-undang tersebut tidak diproses lebih lanjut oleh DPR-GR. Maka perjuangan rakyat Bangka Belitung pun kemudian pupus pada masa itu. Seiring dengan perubahan konstelasi politik nasional dari era Orde Baru ke era reformasi tahun 1998, maka perjuangan pembentukan Provinsi Bangka Belitung kembali bergelora bagaikan api yang nantak kunjung padam. Atas prakarsa para tokoh pemuda, mahasiswa, dan tokoh masyarakat serta kemudian diikuti oleh tokoh organisasi politik, maka perjuangan Provinsi Bangka Belitung telah menjadi sebuah gerakan perjuangan masyarakat luas. Gerakan perjuangan masyarakat Bangka Belitung ini tetap dilakukan dalam koridor konstitusional yang dilaksanakan oleh Komite Perjuangan Provinsi Bangka Belitung. Perjuangan di daerah ini telah secara formal mendapat dukungan penuh dari lembaga resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Belitung dengan diterbitkannya 1. Surat Persetujuan DPRD Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 1999 tertanggal 26 Agustus 1999 tentang persetujuan terhadap perjuangan status kepulauan Bangka Belitung menjadi Bangka Belitung. Terbentuknya Provinsi Bangka Belitung tentu saja atas perkenan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, serta merupakan wujud perjuangan dan ikhtiar yang tidak kenal menyerah dari para pendahulu kita. Keinginan untuk menjadi sebuah provinsi yang didasari oleh niat dan tekad kuat untuk menjadi lebih baik, sejahtera lahir dan batin. Maka segera setelah resmi terbentuknya, saat itu juga dimulai kerja keras dan upaya bersama seluruh komponen negeri ini untuk mewujudkan cita-cita bersama membangun daerah, menjadikan provinsi yang kita cintai ini sebagai provinsi teladan sebagaimana yang diharapkan oleh para pendiri provinsi ini. Hadirin yang berbahagia, selamat perjalanan 20 tahun sejak terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah banyak kerja nyata yang telah dilakukan. Beberapa capaian dan prestasi pun telah berhasil kita raih, dimulai daripada periode gubernur yang pertama sampai dengan pada saat ini. Berbagai hasil dan pertumbuhan ekonomi yang terus melejit
membuat Bangka, provinsi Bangka Belitung sekarang bisa menjadi provinsi yang setara dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia ini. Produk domestik nasional bruto kita, PDRB atas dasar harga yang berlaku menurut lapangan usaha yang pada tahun 2000 hanya sebesar 6,4 triliun telah meningkat menjadi sebesar 75,83 triliun pada tahun 2019 ini. Hal ini menunjukkan perkembangan ekonomi yang luar biasa semenjak terbentuknya provinsi kita. Pada tahun 2001 kita hanya memiliki beberapa kecamatan saja, tetapi sekarang jangankan kecamatan, bahkan desa pun terus berkembang, kelurahan pun terus berkembang, dan ini semakin mendekatkan serta mengoptimalkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kapasitas anggaran terus menunjukkan peningkatan yang signifikan, panjang jalan terus bertambah, begitu juga dengan jembatan dan lain sebagainya. Tentunya dengan satu maksud, agar konektivitas antar daerah kita, baik antar sama kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, maupun konektivitas dengan provinsi-provinsi lainnya, agar Bangka Belitung tidak tertinggal terlalu jauh, bahkan harus cepat segera menyesuaikan dengan kemajuan-kemajuan provinsi lainnya. Maka tidak berlebihan juga, saya ingin saya sampaikan bahwa perjuangan kita bersama untuk mewujudkan Bangka Belitung menjadi provinsi yang tidak lagi kecil, kami akan segera terus berjuang dengan berbagai stakeholder untuk mewujudkan jembatan penghubung dari Sumatera ke Bangka, selanjutnya Bangka ke Belitung dan lain sebagainya. Ini adalah cita-cita besar kita. Kita buat terobosan baru agar Bangka Belitung dalam kemajuannya tidak lagi berlari, tapi dia melompat. Karena lompat yang sangat jauh itu sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat kita, agar pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat kita lebih cepat lagi dari yang kita harapkan. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2003 sebesar 9,40%. Sekarang di tahun 2019 menjadi 3,58%. Ingin saya garis bawahi pada ini angka pada bulan Maret 2020. Tetapi Desember ini angka pengangguran menjadi bertambah, yaitu 3,58% dari tadinya 5,2%. Ini tidak terlepas daripada akibat daripada pandemi. Namun demikian, jangan tantangan ini kita anggap sebagai halangan, tetapi bagaimana tanggung jawab kita untuk segera berkreasi, berinovasi, merubahkan tantangan ini menjadi suatu opportunity ataupun suatu kesempatan bagi kita untuk memajukan negeri kita ini. Angka rata-rata ramah sekolah pada tahun 2004 6,47, saat ini sudah menjadi 7,98. Jumlah rumah sakit pada tahun 2001 baru hanya ada 3 unit, tapi sekarang sudah mendapat 13 unit rumah sakit, termasuk rumah sakit pemerintah yang ada di negeri kita Sumbul Sebalai. Ingin saya sampaikan, rumah sakit provinsi yang berada di Air Anyer, rumah sakit Soekarno, pada saat ini sedang dibangun kapasitas 100 unit rumah sakit khusus COVID ataupun rumah sakit karantina. Ini sangat membanggakan kita, karena tidak banyak provinsi yang mendapatkan ini. Hanya 3 provinsi yang mendapatkan ini dari sekarang yang sudah mendapatkan, yaitu salah satunya adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan ini satu sudut dibanggakan. Dan pada tahun depan, insya Allah, rumah sakit Soekarno ini akan secara bertahap kita jadikan sebagai rumah sakit pendidikan, yang insya Allah pada tahun 2022, kami mendorong UBB, dan sekarang pun sedang kita garap bersama-sama untuk mendorong UBB menyelenggarakan fakultas kedokteran di UBB. Dan insya Allah program ini sudah akan kita rancangkan, dan pada bulan Januari kita sudah mulai mengirimkan dokter-dokter untuk dijadikan dosen di UBB. Dan insya Allah ini akan segera terwujud. Dan pada tahun 2021 ini, Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan membangun ruang radiologi khusus dalam menangani masalah penyakit kanker. Karena bagaimanapun juga masyarakat kita ini, jumlah yang terkena dampak penyakit kanker ini sangat besar. Kita tidak mau masyarakat kita menjadi kesusahan untuk berobat dalam rangka mengobat kankernya ini, harus tinggal di Jakarta atau di Palembang dalam waktu yang lama, 6 bulan paling sedikit, 2 atau 3 tahun paling lama. Ini sangat menguras waktu dan biaya. Terpikirlah oleh kita, tahun depan atas persetujuan Dewan DPRD Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah disahkan anggaran kurang lebih sekitar 90 miliar untuk membangun ruang radiologi dan alat yang sangat canggih
dalam hal ini. Nilai investasi pada tahun 2018 pun masuk mencapai 3,7 triliun, sekarang mencapai sudah 4,2 triliun. Dan sangat membanggakan, insya Allah pada tahun 2001 ini, terlebih di daerah yang dipimpin oleh Bapak Haji Yustian Nur, Bangka Selatan, investasi besar akan secara bertahap masuk, dan ini adalah investasi yang sangat besar yang belum pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu pengembangan kawasan industri Sadai. 3 investor sudah masuk dan sekarang sudah mulai pembangunan. Insya Allah tahun 2021 juga di Bangka Barat, refinery palm oil dengan investasi kurang lebih sekitar 9,7 triliun akan dibangun di Bangka Barat, tepatnya di kawasan industri beton. Kabel bawah laut yang menyambungkan listrik dari Sumatera ke Bangka sekuat kurang lebih sekitar 120 mega akan aktif di bulan Maret ini. Ini menyambut kesiapan daripada industri-industri kita untuk tidak lagi menunggu keterbatasan listrik. Listrik di Bangka Belitung tidak seperti dulu lagi, sebentar mati, sebentar hidup. Tapi sekarang insya Allah hidup terus dan hidup terus membangun negeri kita, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2020 ini juga untuk ketiga kalinya, atas perkenan dan kerjasama antara DPRD dan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta masyarakat lainnya, WTP kembali kita rebut. Insya Allah WTP ini menjadi dasar kita dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Semoga apapun strategi dan kegiatan kita, ketika WTP sudah kita dapat, ini menjadi fungsi kontrol yang sangat baik bagi kita semua, agar kita dalam bekerja selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, selain capaian-capaian pembangunan lainnya, tentunya Bangka Belitung tidak terlepas daripada pencapaian-pencapaian penghargaan yang diberi langsung oleh pemerintah Republik Indonesia, oleh Bapak Presiden maupun dari kementerian-kementerian. Banyak hal-hal yang diberikan penghargaan kepada kita, tidak saja hanya kepada gubernur dan wakil gubernur, tetapi juga kepada OPD-OPD kita yang bekerja baik. Ini menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak lagi provinsi yang bisa hanya biasa-biasa saja, tetapi dia harus menjadi provinsi yang luar biasa, tidak saja di mata masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tetapi harus di mata negeri Nusantara Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian, kehadiran Bapak Menteri. Telah kita dengarkan sambutan Gubernur Bangka Belitung. Banyak hal yang telah diraih, apa yang telah dikerjakan dan prestasi yang telah dihasilkan. Kita semua wajib bersikap koreksi dan dilakukan refokusi anggaran. Terkait penanganan Provinsi Bangka Belitung akan memberikan penghargaan tenaga non kesehatan, relawan, serta dari unsur dedikasi berbagai prestasi yang telah diraih oleh putra putri terbaik Bangka Belitung. Timah Mil Bangka Belitung yang saat ini telah memberikan kejutan besar dengan memberikan juara oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung di tahun 2020 ini, yang memperoleh pendidikan wajar tanpa pengecualian di negara. Yang terhormat Bapak Menteri telah hadir bersama kita. Sungguh, tolong lihat negeri ini. Melalui Bapak Menteri, kami yakin dan percaya diri. Yang kami hormati Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes, ada secercah harapan baik bagi kami di negeri serumpun sebalai ini. Kepada Bapak, kami silakan. Kebijakan pemekaran daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan dan memperkokoh demokrasi lokal, memaksimalkan akses publik ke pemerintahan, mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, serta menyediakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Sebagai provinsi baru hasil pemekaran, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menunjukkan prestasi yang luar biasa dan membanggakan yang tadi sudah disampaikan secara lengkap oleh Bapak Gubernur. Salah satu yang paling mencolok adalah posisi APBD di tahun 2012 ada di angka 1,45 triliun dengan total pendapatan asli daerah 420 miliar. Hari ini Kepulauan Bangka Belitung mencapai 2,4 triliun dengan percepatan di PAD sebesar 963 miliar. Tentu ini adalah hasil kerja keras semua pihak, keluarga besar, warga masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Hal serupa terjadi pada ekonomi makro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
yang menunjukkan pertumbuhan positif meskipun pada tahun 2020 ini mengalami sedikit kontraksi karena faktor pandemi COVID-19. Kita tidak usah terlalu galau, ini dihadapi oleh semua negara, semua bangsa, bahkan Indonesia termasuk terkecil di antara negara-negara yang menghadapi kontraksi ekonomi. Yang penting kita optimis, kita senantiasa kompak, kita senantiasa satu barisan, ketemu dalam visi, visi untuk kesejahteraan rakyat, visi untuk kesejahteraan warga masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Hadirin yang kami hormati. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atas sambutan penghargaan yang kami sebutkan berikut ini untuk tampil ke depan. Ketua PLT kategori tenaga kesehatan Bapak Pemerintah Desa, kategori tenaga kesehatan Ibu Saya Purnama Sari, kategori relawan sipil Bangka Belitung Bapak Ujang Supriyanto, kategori pemimpin PKD 1 Yayan Purnama dan kategori TNI pembantu dengan 2 Bapak Rafael. Kami silakan Bapak Pemimpin serta Bapak Ketua untuk foto bersama tumpeng yang akan diserahkan Gubernur Pemimpin pemotongan tumpeng yang pertama Gubernur Kepala Bangka Belitung dan juga PLT Ketua TPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik Bapak Gubernur, dan kami juga mengundang Ketua Pemotongan Tumpeng yang pertama Bapak Gubernur
Malam resepsi hari jadi ke-20 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung digelar di Ballroom Hotel Swiss Bell Pangkal Pinang pada Sabtu 21 November 2020. Tampak hadir Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman bersama istri, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Ana Syarif Hidayat, Wali Kota Pangkal Pinang Maulan Akhlil, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bangka Belitung, Pejabat Forkopimda Kepulauan Bangka Belitung, dan sejumlah tokoh Presidium Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Acara ramah-tamah pada malam resepsi hari jadi ke-20 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dimulai dengan tari sambut khas Melayu, dilanjutkan beragam pertunjukan seni yang dilakukan oleh muda-mudi Kota Pangkal Pinang. Dalam kesempatan ini, siswa sekolah dasar menyampaikan keluhannya kepada orang nomor satu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mereka berharap Pak Gubernur menyempatkan diri untuk berkunjung ke sekolah mereka. Bapak Gubernur yang baik hati, di surat ini saya ingin menyampaikan sedikit isi hati saya, betapa saya dan teman-teman yang ada di sekolah berharap suatu hari nanti, apabila corona telah berlalu, Bapak bisa meluangkan sedikit waktu kerja Bapak untuk berkunjung ke setiap sekolah-sekolah agar dekat dan selalu kami ingat. Jujur, sampai saat ini, dari Bapak jadi Bupati Bangka Tengah sampai jadi Gubernur, saya tidak pernah melihat Bapak dari dekat secara langsung. Hanya bisa menatap Bapak dari kejauhan saja. Itu pun hanya setahun sekali pada saat perayaan 17 Agustus. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman memberikan beberapa pesan khusus di malam resepsi hari jadi ke-20 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya sekarang tidak ada pekerjaan yang optimal jika hanya dilakukan seorang saja. Oleh sebab itu, Erzaldi mengusulkan agar acara resepsi seperti ini untuk tahun berikutnya diganti menjadi sarasehan dengan saling memberikan evaluasi dan masukan atas kinerja masing-masing serta memberikan solusinya yang diharapkan lebih memberikan manfaat, terutama dalam rangka mengisi perjuangan untuk mencapai cita-cita para pendiri negeri ini. Dalam acara resepsi hari jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dilanjutkan prosesi puncak, yaitu pemutaran video profil Bangka Belitung dan pemberian penghargaan kepada tokoh Bangka Belitung Dato' Ibnu Hajar atas prakarsanya terhadap kelestarian budaya Bangka Belitung. Bahwa perjuangan pembentukan provinsi ini sangat panjang, tiga generasi, memerlukan 44 tahun. Diawali tahun 56, jadi
di jam. Itu namanya bateri. Bermula dari pendidikan itu. Jadi ketika SMP, kita masih berhubung. Dimana ketika waktu itu susah sekali urusan demokrasi ini, yang harus kepalanya. Dan harus makan waktu sampai 1-2 minggu. Dan sering terlambat, karena kapal tidak selalu mendarat. Malam resepsi ini juga dimeriahkan oleh penampilan Orkes Dambus Modern Cak Maca Ethnic Ensemble. Mari bergabung.